Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali di 201 saja. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke rumah di daerah Pondok Aren dan saat ini sudah menunjukkan pukul 17.32 menit. Saya masih ada di Jalan Kiai Maja di daerah Blok M. Mulai perjalanan kita sore ini, kita berdoa dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Seperti biasa kondisi lalu lintas cukup penuh karena ini adalah jam pulang kantor sekaligus ini di akhir pekan ya, menjelang weekend. Jadi biasanya cukup padat. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar dan sampai di rumah dengan selamat. Cuaca di Jakarta Selatan tadi sempat diguyur hujan sampai dengan selepas asar dan alhamdulillah sekarang sudah kering, namun mendung cukup gelap. Saat ini ada di Majestic di bawah jalur Transjakarta koridor 13 dan saya ada di lajur hijau ya, atau lajur khusus untuk pesepeda. Wow, ini rupanya jalannya penuh oleh para pedagang sampai separuh jalan di daerah Taman Puring. Kalau di jalanan, seru. Semua saling ingin mendului, saling ingin didulukan.
tanpa mempertimbangkan kondisi dan kepentingan orang lain juga. Jalan di samping pintu tol Tanah Kusir atau Veteran ya, gerbang tol Veteran di Bintaro. Ini kita akan langsung naik ya. Hampir sampai puncak, lumayan. Inilah, ini ada turunan. Mudah-mudahan tidak ada halangan di depan. Ingin menikmati nah, enaknya turunan. Lancar. Alhamdulillah sudah menjalankan sholat maghrib tadi di musola Hijbillah di daerah Bintaro. Saya akan lanjut perjalanan menuju ke Pondok Aren. Cuaca masih mendung, lalu lintas lumayan ya, tapi tidak terlalu penuh banget. Alhamdulillah cukup lancar. Gerimis, ternyata gerimis teman-teman, sampai di pertigaan Bintaro Permai gerimis turun, mudah-mudahan tidak deras. Ternyata makin deras, sebenarnya cukup deras. Harus mencari tempat untuk pakai jas hujan.
demikian perjalanan kita sore ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya, dan mungkin perlu dipertimbangkan kalau cuaca sedang kurang bagus, sebaiknya kita mengatur lagi jadwal untuk bersepeda. Namun ini juga menjadi pengalaman seru juga ya, bersepeda ketika hujan turun. Demikian video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Lakukan olahraga sesuai dengan hobi Anda dan sesuai juga dengan prosedur olahraga yang benar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.